Badan Cyber dan Sandi Negara melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Kepala BSSN dari Mayjen TNI Purnawirawan Joko Setiadi kepada Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian di kantor BSSN Jakarta Selatan. Serah terima jabatan ini sebagai tindak lanjut dari pelantikan Kepala BSSN oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya di Istana Negara. Kepala BSSN Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian mengharapkan dukungan penuh dari semua instansi terkait dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala BSSN. Prosesi sertijab turut dihadiri oleh pejabat-pejabat eselon di lingkungan BSSN, dilengkapi dengan pasukan pembawa tanda kehormatan Sekolah Tinggi Sandi Negara yang ikut berpartisipasi sebagai petugas penyerahan tanda kehormatan BSSN. Dan tentu saya mengharapkan dukungan penuh dari semua instansi terkait ke depan dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara ini, karena kita tahu bahwa tugas pokok dari badan ini saat ini dan di masa yang akan datang sangat besar. Kalau boleh saya katakan, selalu saya mengistilahkan ini merupakan ruang keempat. Kita mengetahui ada darat, laut, udara. Cyber ini saat ini dan ke depan sangat penting kita kuasai. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribunata TV, salam Tribunata.